Hai semuanya, Assalamualaikum Seperti yang udah tertulis di judul, hari ini aku akan sharing bagaimana caranya kita bisa beli mobil secara cash tanpa hutang atau tanpa kredit dengan gaji 3 juta ya Sebelumnya pasti teman-teman pada tanya nih ya Kenapa sih harus beli mobilnya secara cash Jadi selain alasan riba Beli mobil secara kredit itu Jatuhnya jauh lebih mahal Karena bunganya itu sangat tinggi ya teman-teman Selain itu kalau membeli secara cash Tentunya hidup kita akan lebih tenang ya teman-teman Karena kita nggak ada tanggungan hutang Seperti yang kita tahu Hutang itu dibawa mati ya teman-teman Sedangkan barang yang kita beli secara hutang itu nggak akan kita bawa mati Jadi sebenarnya ngeri banget sih ya Hutang apalagi dalam nominal sebesar itu, sedangkan kita sendiri tuh nggak tahu kapan ajal kita menjemput. Pokoknya ngeri banget ya, teman-teman! Tapi kembali lagi, bahwa semua yang aku share ini adalah pendapat pribadi aku aja. Sama sekali nggak ada niatan untuk menyinggung. Semoga teman-teman bisa mengambil sesi positif dan manfaatnya ya. Intinya di sini aku mau mengajak teman-teman untuk kona'ah atau merasa cukup dengan semua yang sudah kita punya Tapi di sisi lain kita juga tetap harus berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk mencapai semua mimpi-mimpi kita Sekarang kita langsung aja masuk ke bahasan intinya bagaimana bisa membeli mobil secara cash dengan gaji 3 juta Sebelumnya kita harus punya tiga modal nih teman-teman Yang pertama niat yang kedua, konsisten. Dan yang ketiga, berhusnudon kepada Allah. Jadi, jangan sampai pas aku udah share gimana caranya, nanti teman-teman tuh berpikiran, "Ya, iyalah, bisa beli mobil dengan gaji segitu, gaji aku kan segini." Astagfirullah, jangan sampai ada pikiran kayak gitu, karena pikiran seperti itu tuh sama aja kita mengecilkan Allah, loh, teman-teman. Allah itu Maha Besar dan rezekinya Maha Luas. Kalau buat ngasih kita satu mobil aja tuh kecil banget, asalkan kita mau berusaha. Jadi penting banget ya buat selalu berhusnudon husnudon dan berpikiran positif bahwa kita tuh mampu dan Allah akan mengizinkan kita untuk memilikinya. Cara menabung seperti ini juga sudah aku terapkan di kehidupan aku sendiri, tapi untuk nominalnya memang sedikit aku modifikasi ya teman-teman. Jadi ini bukan cuma teori, tapi beneran bisa terjadi loh ya. Dan aku juga yakin banget di luaran sana tuh udah banyak banget orang dengan gaji 3 juta yang bisa membeli mobil secara cash. Jadi kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa ya teman-teman. Semangat! Dan nanti aku juga akan share ke teman-teman bagaimana kita bisa membeli beli mobil lebih cepat daripada yang seharusnya. Selanjutnya kita harus menentukan mobil apa yang pengen kita beli. Di sini aku akan contohkan untuk membeli mobil bekas dengan budget 50 juta ya. Dengan budget 50 juta sudah banyak banget pilihan mobil bekas yang bisa kita beli dan tentunya masih layak pakai. Tapi kalau teman-teman pengen beli mobil yang lebih mahal bisa banget tinggal disesuaikan aja nominalnya. Sekarang aku akan contohkan bagaimana mengatur keuangan dengan gaji 3 juta. Karena sekarang kita sudah ada target tabungan yang lumayan besar yaitu 50 juta, jadi untuk nabungnya juga aku tingkatkan. Yang normalnya biasanya 10 sampai 20% ini kita tabung sepertiga dari gaji kita ya. Setiap kali setelah gajian langsung aja sisihkan uang 1 juta untuk ditabung dan anggap aja kita tuh cuma punya uang 2 juta untuk memenuhi kebutuhan kita selama sebulan ya. Selanjutnya, jangan lupa untuk sisihkan sebagian uang kita untuk bersedekah. Ini aku budgetkan 100.000 dan untuk orang tua 200.000. Kalau kita malu memberi uang cuma 200.000 ke orang tua, ini uangnya bisa dirupakan bentuk barang ya, teman-teman. Jadi kita belikan sembako dan kita antarkan ke rumah orang tua kita. Intinya, dalam keadaan sempit pun jangan pernah lupakan orang tua kita ya. Selanjutnya, kita masuk ke kategori living untuk memenuhi kebutuhan kita selama satu bulan. Ini aku berikan gambaran pengeluaran untuk keluarga kecil dengan satu anak balita ya. Untuk belanja bulanan, ini aku budgetkan 300 ribu, sudah termasuk biaya untuk membeli beras. Selanjutnya, untuk belanja mingguan, ini budgetnya 500 ribu rupiah. Jadi, kalau kita bagi menjadi 4 minggu, budget per minggunya adalah 125 ribu rupiah. Selanjutnya, untuk keperluan anak, ini budgetnya 250 ribu, ini untuk biaya beli susu atau pampers ya. Ini nanti semua nominalnya bisa disesuaikan lagi. Jadi ini aku berikan gambaran besarnya aja. Selanjutnya, budget listrik Rp100.000. Selanjutnya, budget untuk LPG dan galon Rp100.000. Jadi tips dari aku kalau mau lebih menghemat lagi, kita bisa menggunakan air kemasan isi ulang yang tidak ada mereknya ya, teman-teman. Budget untuk BBM atau bensin Rp75.000. Budget untuk pulsa Rp100.000. Atau kita bisa patungan dengan tetangga untuk bayar wifi secara kolektif gitu Biasanya per orang cuma 100 ribu rupiah ya Selanjutnya budget untuk jajan 100 ribu rupiah Dan yang terakhir ada dana darurat 175 ribu rupiah kalau di total semuanya, ini sudah pas 3 juta rupiah ya teman-teman. Kita usahakan uang tabungan tuh jangan sampai terpakai. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa pakai dana darurat itu. Ini insya Allah akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita selama satu bulan ya teman-teman. Tapi kalau kita merasa nggak cukup, mungkin kita tuh terlalu sering melihat ke atas ya teman-teman. Karena pada kenyataannya tuh nggak semua orang seberuntung kita. Dan di luar sana tuh banyak orang yang bisa hidup bahkan dengan gaji di bawah yang udah aku contohkan di atas. Pokoknya dalam proses menabung ini jangan sampai sedikit pun terbersit pikiran negatif ya teman-teman. Kita harus positif bahwa kita akan bisa dan semuanya lancar. Amin. Sekarang aku akan contohkan perhitungan untuk membeli mobil seharga 50 juta dengan budget uang tabungan 1 juta setiap bulannya ya. Dengan asumsi kita bisa menabung setiap bulannya sebanyak 1 juta rupiah full tanpa terpotong oleh kebutuhan apapun. Mobil seharga 50 juta akan terbeli dalam waktu 50 bulan atau kurang lebih selama 4 tahun ya, teman-teman. Tapi seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi, di video kali ini aku akan share bagaimana caranya kita tuh bisa membeli mobil lebih cepat dari perkiraan kita. Caranya dengan kita mencari penghasilan tambahan ya, teman-teman. Di sini aku akan sharing ke teman-teman semuanya bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan sampai 3.600.000 rupiah setiap bulan. Dulu pas aku nabung tuh juga sama, perkiraan kami tuh mobil itu baru akan bisa terbeli sekitar dua setengah tahun tapi pada kenyataannya tuh alhamdulillah Masya Allah mobil itu bisa terbeli dalam waktu sekitar satu tahun aja Karena memang ada rezeki yang tidak terduga dan pastinya karena ada penghasilan tambahan ya Jadi sekarang aku mau ngajak teman-teman buat mulai mencari penghasilan tambahan dengan membuka usaha atau berjualan Karena sekarang tuh kita bisa mudah buka usaha dengan aplikasi Evermos Aplikasi Evermos ini akan membuka peluang besar untuk kita bisa berjualan tanpa modal, tanpa stok barang jadi semuanya sudah diurus oleh pihak evermos tapi kita akan tetap bisa menerima komisi full dari hasil penjualan jadi ini tuh bisa menjadi peluang besar banget buat kita semuanya yang pengen punya penghasilan dari rumah di evermos ini juga ada banyak banget keunggulan fitur yang bisa membuat kita semakin mantap untuk memilih evermos. Alasan yang pertama, karena Evermos adalah aplikasi berbasis syariah, terjamin halal, sesuai fikih dan muamalah. Daftarnya gratis, cuma modal HP, tanpa stok barang, dan pengguna baru akan mendapatkan potongan transaksi pertama sampai Rp50.000 untuk transaksi minimal Rp100.000 ya. Aplikasi mudah digunakan dan produk pesanan akan langsung dikirim ke alamat konsumen. Effortables juga sangat praktis, karena dalam satu aplikasi sudah memuat ribuan pilihan produk. Jadi, banyak banget pilihan produk yang bisa kita jual kembali sebagai reseller. Metode pembayarannya beragam, bahkan konsumen bisa melakukan COD juga untuk reseller premium. Selain itu, eVermose cocok bagi pemula dan sudah terdapat tutorial dasar penggunaannya di channel YouTube-nya eVermose. Jadi, kalian bisa langsung aja lihat ke sana, dan kita juga disediakan akses untuk pelatihan atau training bisnis online eksklusif oleh trainer profesional dari eVermose. Produk-produk yang ada di eVermose bisa kita jual lagi di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, karena sudah ada resi otomatis yang akan masuk. Apabila kita masih bingung tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi atau masih bingung bagaimana cara memulai berjualan, sudah ada customer service yang akan siap membantu kita setiap hari. Dan Evermos ini sudah memiliki komunitas Berikhtiar yang bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan sesama reseller di grup Facebook Komunitas Berikhtiar Evermos ya. Sebagai bentuk komitmen untuk lebih dekat kepada masyarakat, Evermos mengambil langkah perubahan besar, yaitu dengan mengubah tampilan logo dan maskotnya. Logo yang sekarang didominasi oleh warna hijau cerah dan menurutku lebih eye-catching daripada yang sebelumnya Dan maskotnya yang sekarang juga lebih mature daripada yang sebelumnya ya Kalau pendapat teman-teman tentang logo dan maskot baru Evermos ini gimana? Boleh dong komen di bawah Bersamaan dengan perubahan logo dan maskotnya, Evermos memberikan dua penawaran menarik banget buat kita para resellernya. Yang pertama, sekarang tuh kita bisa memulai usaha bersama Evermos dengan lebih mudah dengan adanya modal dagang di Evermos. Udah daftarnya gratis, jualannya dimodalin, siapa sih nggak mau ya? Modal dagang yang bisa kita dapatkan dari Evermos ada tiga. Yang pertama ada bonus komisi dan voucher belanja total sampai dengan 50000 yang bisa kita nikmati sejak pertama kali belanja. Model yang kedua, kita bisa mendapatkan total voucher sampai 170.000 setelah menyelesaikan semua bab di training online ya. Dan model yang ketiga, kita bisa mendapatkan komisi tambahan senilai 50.000 setelah berhasil melakukan 5 transaksi dalam 30 hari sejak registrasi pertama kita. Gimana teman-teman? Menggiurkan banget kan tawarannya? Tapi masih ada lagi loh penawaran menarik bersamaan dengan perubahan maskot dan logo dari Evermos. Sekarang kita tuh bisa membantu membuka pintu rezeki orang lain melalui Evermos. Jadi zaman sekarang tuh pahlawan gak harus pakai bambu runcing ya teman-teman. Kita bisa menjadi pahlawan ekonomi gotong royong dengan cara berbagi ilmu dan membantu sekitar kita membangun ekonomi dengan berikhtiar melalui Evermos. Dan kita juga bisa daftar sebagai reseller premium untuk bisa mendapatkan bonus 100 ribu Setiap kali ada teman yang daftar melalui aplikasi Evermos dengan menggunakan kode referral kita Selain itu, kita bisa mendapatkan pasif income dari komisi referral dan komisi penjualan sampai 50000 untuk daftar menjadi reseller premium, kita bisa langsung aja lihat di menu akun saya dan pilih daftar premium ya teman-teman. Silahkan ikuti aja alurnya sampai kita berhasil terdaftar menjadi akun premium. Dan untuk mengajak teman-teman kita ikut berjualan juga di aplikasi Evermos, kita bisa langsung aja pilih yang ajak teman. Sekarang aku akan contohkan bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi Evermos dari awal ya. Yang pertama, kita bisa langsung aja download aplikasi Evermos di Play Store. Setelah kita berhasil download aplikasinya, aplikasi eVermos akan muncul dengan logo baru seperti yang ada di video. Dan saat aplikasi dibuka untuk pertama kalinya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa langsung klik aja daftar dan isi data sesuai dengan identitas kita. Setelah semua datanya sudah terisi, jangan lupa centang di keterangan "Saya menyetujui semua syarat dan ketentuan sebagai reseller eVermos" dan langsung pilih "Lanjutkan pendaftaran". Lalu, Evermos akan mengirimkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS untuk verifikasi. Kita bisa langsung aja masukkan 6 digit kode OTP-nya dan pilih verifikasi. Sekarang, kita sudah berhasil melakukan pendaftaran di aplikasi Evermos dan resmi menjadi resellernya ya. Selanjutnya, aku akan contohkan bagaimana kita sharing atau promosi produk Evermos ke sosial media kita. Dan aku juga akan contohkan bagaimana cara kita order produk melalui aplikasi Evermos kita bisa memilih produk yang akan kita promosikan dari kategori populer atau kita bisa langsung aja mencari barang yang kita inginkan di kolom pencarian sekarang aku langsung aja akan pilih barang dari kategori populer buku dan al-Qur'an aku pilih Al-Qur'an bayang ini kalau teman-teman pengen mempromosikan produk ini di sosial media, kalian bisa langsung aja pilih logo yang aku tandai. Nanti akan muncul banyak sekali pilihan sosial media yang bisa kita gunakan untuk promosi. Kita bisa membagikan produk ini dengan beberapa cara. Ini aku pilih bagikan dengan gambar. Selanjutnya, kita bisa memilih sosial media apa yang akan kita gunakan untuk promosi, misalnya Instagram Story atau WhatsApp, ya. Kembali lagi ke produk yang tadi. Jadi, di bagian bawah produk sudah ada keterangan harga konsumen, harga yang direkomendasikan untuk reseller, dan perkiraan komisi yang bisa kita dapatkan. Untuk melakukan pemesanan produk, kita bisa langsung aja pilih "Beli Sekarang", pilih tanda plus untuk menambahkan alamat pengiriman, isi semua kolomnya dengan teliti, dan pilih "Simpan". Ketika alamat yang kita masukkan tadi sudah muncul, bisa langsung kita pilih aja, dan nanti tampilannya akan seperti ini, ya. Kita bisa langsung aja pilih layanan pengiriman yang kita inginkan. Di sini aku akan pilih JNE reguler aja untuk layanan pengirimannya. Selanjutnya, kita juga bisa memasukkan beberapa kode promo untuk mendapatkan potongan. Khusus di pembelian pertama, kita bisa menggunakan kode 1100 untuk mendapatkan potongan senilai 50.000, yang 20.000-nya berupa cashback dan yang 30.000-nya akan masuk ke komisi kita. Atau kita juga bisa pilih promo yang sudah tersedia di sini dan nanti nominalnya akan terpotong secara otomatis sesuai dengan promo yang sudah kita pilih ya. Yang terakhir, kita bisa pilih pembayaran. Metode pembayarannya sudah bervariasi banget. Ini aku pilih yang transfer bank aja. Sekarang, pesanan kita sudah selesai, dan tugas kita adalah transfer ke bank sesuai yang sudah kita pilih tadi. Di bagian yang aku lingkari juga sudah ada panduan atau instruksi bagaimana cara kita transfer sesuai dengan metode pembayaran yang sudah kita pilih. Komisi yang berhasil kita kumpulkan akan masuk secara otomatis, dan bisa kita cek di menu transaksi di bagian kredit yang bisa dicairkan, ya. Sekarang aku akan berikan gambaran atau ilustrasi kira-kira berapa sih penghasilan yang bisa kita dapatkan dari menjadi resellernya Evermos. Jika kita setiap harinya bisa menjual 6 produk dengan rata-rata komisi 20.000, per harinya kita bisa menghasilkan 120.000 loh teman-teman. Dan berarti dalam satu bulan kita bisa mengumpulkan sampai 3.600.000, itu adalah jumlah minimal ya teman-teman. Selain komisi 3.600 itu tadi, kita juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari mengajak teman untuk ikut berjualan di aplikasi Evermost dengan komisi senilai Rp100.000 per orang loh. Menurutku ini tuh lumayan banget buat kita yang mau tetap punya penghasilan dari rumah, apalagi kita tuh cuma butuh modal HP aja tanpa perlu stok barang atau modal yang lain. Sekarang kita lanjut ke perhitungan beli mobil seharga 50 juta lagi ya. Jadi kalau dalam satu bulan kita bisa menghasilkan uang 3.600.000. Uang itu bisa kita bagi menjadi tiga kategori. 200.000 untuk giving atau bersedekah, 400.000 untuk living atau tambahan kebutuhan biaya hidup kita selama satu bulan, dan yang 3 juta rupiah kita tambahkan untuk tabungan utama kita. Jadi total tabungan kita sekarang adalah 4 juta rupiah ya teman-teman setiap bulannya Dengan konsisten menabung sebanyak 4 juta rupiah per bulan Kita akan bisa membeli mobil seharga 50 juta dalam waktu satu tahun aja loh teman-teman Dari yang sebelumnya baru bisa terbeli setelah 4 tahun Ternyata dengan penghasilan tambahan mobil itu bisa terbeli dalam waktu satu tahun aja Masya Allah kan Dan ini tuh sangat mungkin terjadi ya teman-teman Bukan cuma teori aja Asalkan kita tuh berani untuk memulai Berani keluar dari zona nyaman kita dan tetap berpikir positif dan berhusnudan kepada Allah ya tentunya. Jadi ayo teman-teman jangan ragu untuk mulai sekarang karena kita bisa mudah buka usaha dengan aplikasi Evermos. Kalian bisa langsung aja download aplikasi Evermose nya di Play Store dan langsung aja mendaftar menggunakan kode referral yang sudah aku cantumkan di description box ya. Untuk video kali ini, cukup sekian dulu ya, teman-teman. Semoga yang aku share hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil sisi positifnya. Kalau ada salah kata, aku minta maaf ya. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.